semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Najwa. Hari ini kita akan masuk tema baru, iaitu tema 7 Pertanian dan Penternakan, unit 19. Tajuknya ialah Hargailah Pokok. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menjelaskan sesuatu perkara secara bertata susila dan murid-murid dapat melengkapkan dialog berdasarkan bahan yang diberi. Kemahiran hari ini ialah kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Mari kita bincangkan dahulu peta bulatan tentang pertanian dan penternakan. Seperti yang kamu pernah lihat melalui internet, surat khabar atau mendengar cerita daripada guru, ibu bapa, daripada info daripada Jabatan Pertanian, televisyen, ketahuilah kamu bahawa di Malaysia ini terkenal dengan aktiviti atau kegiatan pertanian dan penternakan. Apa yang kamu tahu tentang pertanian dan penternakan? Seperti di dalam gambar inilah, pertanian terdiri daripada penanaman sayur-sayuran, ladang teh, bunga-bunga, sawah padi. Bagi penternakan pula seperti menternak lembu, menternak ayam, kambing, ikan dan lain-lain. Baiklah murid-murid, sekarang kamu boleh buka buku teks kamu halaman 44. Hari ini kita belajar tentang mendengar dan bertutur. Okey, semua lihat. Cuba dengar apa yang cikgu baca. Kemudian kamu cuba tuturkan juga. Ikut apa yang cikgu baca dengan tata susila. Dengan penuh tata susila. Maksudnya dengan penuh, dengan baiklah. Okey. Amboi, cantiknya. Okay. Itu tajuknya. Syokling. Syokling datang rumah Hasan. Selamat petang, Hasan. Hasan pun jawab, selamat petang. Syokling pula berkata lagi, wah, cantiknya kawasan rumah kamu. Siapakah yang menanam pokok-pokok ini? Soal Syokling dengan penuh bertata susila. Maksudnya dengan penuh sopan lah. Dengan penuh dengan menggunakan ayat yang sopan, ayat yang baik. Hasan pun menjawab, semua ini ditanam oleh keluarga saya sendiri. Hasan, Syokling dah cakap lagi, Hasan, tolong jelaskan cara kamu mencantikkan kawasan ini. Hasan pun menjawab, saya dan abang saya menanam. Okey, ini suruh kamu fikirkan berdasarkan gambar. Dia tanam apa? Manakala ibu dan kakak menanam. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar ini, keluarga Hasan ni semua bersama-sama bercucuk tanam. Saya dan abang saya, ini adalah Hasan, ini abang Hasan. Jadi abang Hasan dan Hasan sedang buat apa? Sedang menanam, menanam pokok apa? Sayur-sayuran. Okey. Jadi kamu boleh tuliskan atau kamu boleh tuturkan di sini, saya dan abang saya menanam tanaman hijau. Sayur-sayuran itu kita panggil tanaman hijau. Manakala ibu dan kakak menanam. Kakak dengan ibu ni tanam apa ni? Ibu dan kakak menanam pokok bunga. Okey, Syokling pun tanya lagi. Syokling ni dia nak tahu lagi kenapa cantiknya kawasan rumah Hasan ni kan. Benih pokok di situ untuk apa? Tanya Syokling. Mana benih pokok? Berdasarkan gambar, ini adalah benih pokok. Tulis kat sini, benih pokok untuk dijual. Jadi Hasan pun jawab, benih pokok itu untuk dijual. Terus Syokling pun jawab lagi, kamu bijak Hasan. Terima kasih atas maklumat tentang pokok-pokok itu. Sama-sama, Hasan jawab. Itu adalah contoh kita bertutur dengan penuh tata susila. Bila ditanya, jawablah dengan baik. Sesiapa saja yang tanya dengan kita, kita jawablah dengan baik. Seterusnya, kamu buka buku aktiviti kamu halaman 45 hingga 46. Aktiviti 1A. Lengkapkan dialog, kemudian tuturkan.
Tajuknya ialah sepakat berbudi pada tanah. Memandangkan kita berada dalam tema pertanian dan penternakan, kita akan bercerita tentang pertanian dan penternakan. Jadi, berbudi pada tanah ini adalah salah satu contoh pertanian. Okey, kita baca dialog di antara Arif dan juga Norli. Okey. Selamat pagi, Arif. Mengapakah pak cik kamu memasang jaring hitam itu? Ini pak cik Arif tadi. Okey, ini pak cik Arif. Jadi kita nak menjawab soalan ni, nak mengisi tempat kosong dialog ni. Ni ada gambar otak ni, kamu kena fikir berdasarkan gambar dan juga pengetahuan kamu. Arif pun jawab, "Selamat pagi Norli. Pak cik saya memasang jaring hitam itu untuk melindungi pokok daripada cahaya matahari." Selamat pagi Norli. Pak cik saya memasang jaring hitam itu untuk melindungi pokok daripada cahaya matahari. Norli tanya lagi, "Apakah sebabnya pokok-pokok itu disembur air setiap masa?" Pokok-pokok itu disembur air setiap masa agar apa? Jawapannya, agar tidak layu dan segar sentiasa. Seterusnya, aktiviti 1B, lengkapkan dialog berdasarkan gambar. Tajuknya, pokok bunga penyeri rumah. Aktiviti 1B ni, cikgu bagi jawapan untuk dialog yang pertama sahaja. Untuk dialog kedua dan ketiga, kamu cuba fikirkan jawapan yang sesuai. Bagaimana untuk menuturkan jawapan, untuk menjawab persoalan dengan penuh tata susila. Okey. Bagaimana untuk menjawab soalan ni? Kamu lihat gambar, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Jadi itulah panduan untuk kamu menjawab. Okey. Ini dialog di antara Kamala dan juga Meme. Okey. Kamala tanya, "Pokok bunga kamu cantik. Apakah bunga yang kamu tanam?" Dia tanya kat Meme tu, bunga-bunga cantik. Okey, kalau kamu lihat dalam buku aktiviti kamu tu, kamu akan nampak pada gambar pertama tu dia ada tuliskan, dia ada tampal dia ada tampal nama pokok bunga dekat pasu. Okey. Cuba kamu lihat di situ. Jadi macam mana Meme nak jawab? Okey, Meme pun jawab dengan tata susila lah berdasarkan gambar. Okey. Dia jawab, "Saya menanam pokok bunga ros, kemboja, lili dan melur." Ni dekat sini ada tuliskan. Okey. Yang kedua, Kamala tanya lagi, "Apakah yang kamu lakukan pada waktu petang?" Kat mana kamu nak jawab ni? Apa yang kamu lakukan pada waktu petang? Jadi kamu kena berpandukan gambar ini. Apa yang Meme buat? Jadi kamu cuba bina ayat tu dengan baik, dengan penuh tata susila untuk menjawab soalan Kamala ini. Kalau tengokkan gambar di sini, yang kedua dia menyiram pokok, betul? Okey, yang ketiga, "Apakah yang kamu lakukan terhadap rumput yang tumbuh itu?" Tengok gambar ketiga dia buat apa tu? Dia mencabut rumput kan? Jadi kamu binalah ayat yang paling baik sekali. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Diharap sedikit ilmu yang diberikan akan memberi manfaat kepada kamu. Kita jumpa lagi. Jaga diri kamu. Assalamualaikum. Bye-bye.